Cidera Mutuah. Pada cuplikan kali ini kita akan membahas sejarah dan fakta asal mula kopi di Aceh dan bahkan meminum kopi sudah menjadi tradisi wajib bagi warga Aceh. Faktanya sangat jelas, tiap pelosok wilayah di Aceh mulai dari pedesaan hingga perkotaan akan banyak kita temui warung kopi di Aceh yang selalu ramai dikunjungi. Nah, bagaimana pula selanjutnya sejarahnya? Bahwasannya kopi disebut sebagai warisan peninggalan Belanda di Aceh. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Jeb kopi mangan bek pungo, artinya minum kopi supaya tidak gila. Ungkapan ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari di Aceh, terutama bagi generasi muda di Aceh saat ini. Tradisi ngopi sendiri seakan begitu melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari. Kebiasaan ngopi di Aceh juga jauh di atas rata-rata nasional atau kebiasaan masyarakat di daerah lainnya. Kalau di daerah lain, ngopi itu paling lama 45 menit, kemudian bubar, atau beli kopi, kemudian jalan. Tak ada warung kopi yang kursi dan mejanya banyak, seperti di Aceh-Aceh. Tapi di Aceh, istilah ngopi itu berbeda. Ngopi itu bisa seharian, apalagi jika ada pembahasan yang menarik. Kopi menjadi aktivitas pertama bagi masyarakat di Aceh dalam mengawali pagi. Lemoh tak lago, pehana leh kopi long, sang hana kenong kopi bungoh long, maka hana fokus. Dua kalimat di atas ditunjukkan kepada seseorang yang terlihat lesu atau tidak semangat bekerja di pagi hari. Satu kalimat lainnya yang membuat kopi kian ngetren di Aceh pernah diucapkan oleh Teguh Umar pada suatu ketika. Bengoh singoh tajib kopi di Melabuh atau lon kacait. Semua kalimat di atas menunjukkan tradisi ngopi yang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Padahal sebelum abad ke-19, kalimat seperti ini mungkin jarang atau tidak pernah sama sekali diungkapkan oleh buyut orang Aceh. Sebelum abad ke-19, buyut orang Aceh justru lebih mengenal istilah idebe atau air tebu. Setidaknya hal ini tercatat dalam beberapa referensi buku yang mengupas tentang kebiasaan masyarakat Aceh. Bagi kebanyakan orang biasa di Aceh, air putih adalah hampir satu-satunya minuman. Dari waktu ke waktu, ia akan minum air tebu. Tulis Senok Harnyu dalam buku Aceh di Mata Kolonialis Jilid 1. Kebiasaan minum air tebu di kalangan masyarakat Aceh saat itu memunculkan istilah pengomblo itube. Tanaman kopi sendiri berdasarkan catatan sejarah dibawa ke Aceh oleh Belanda melalui Batavia sekitar tahun 1908. Belanda menemukan daratan tinggi yang luas dengan iklim sejuk yang dinilai cocok untuk pengembangan tanaman kopi di Aceh. Daratan tersebut adalah Gayo. Sekitar tahun 1924, Belanda kembali mengumpulkan sejumlah orang kaya di Eropa untuk turut bekerjasama dalam membuka perkebunan yang lebih luas di daerah Gayo. Kondisi ini kemudian sedikit demi sedikit membuat warga Aceh mulai menarik menanam kopi. Aktivitas tersebut kemudian mengubah paradigma masyarakat di Aceh dari itube ke kopi. Kiban kalih mukupi ronyo. Nah, demikianlah liputan Haba Asanyus. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.